Mayat Abdul Rauf Muhammad Zulkarnain, 27 tahun, seorang guru yang dikhuatiri lemas sejak dua hari lalu telah pun dijumpai jam 10.15 pagi tadi. Mangsa telah ditemui terapung oleh pasukan penyelamat di lebih kurang 2 km dari lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba Setiu, Penolong Penguasa Bomba Mustafa Ismail berkata, operasi hari ketiga dimulakan 7 pagi tadi. Seramai 74 anggota penyelamat dengan 10 unit bot menyertai operasi mencari itu. Mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian Khamis lalu, mangsa bersama adik dan dua rakan dikhuatiri lemas selepas mandi di Sungai Setiu dekat Jambatan Permaisuri. Adik dan dua lagi rakannya sempat berenang ke tepi namun mangsa terus hilang di bawah arus deras selepas hampir setengah jam berenang di sungai berkenaan.